Jadi aku mau nanya, ini artinya apa? Bulan. Karena bahasa isyaratnya artinya apa? Oke. Oke. Nah, oke itu ada kepanjangannya. Kepanjangannya apa? Oke lah. Hai guys, kembali lagi channel Bok Sarawan. Jadi di konten kali ini aku bakal nanya pertanyaan ke orang-orang ini ya kan. Karena banyak yang nyuruh aku bikin konten ini secara full gitu di TikTok. Jadi aku bakal buat konten ini khusus kalian. Jadi di sini aku mau nanya tentang bahasa sehari-hari, tentang oke. Tapi oke itu kan ada kepanjangannya. Jadi aku mau nanya ke orang ini, tahu nggak kepanjangannya apa? Tapi sebelum kalian lanjut di video ini, kalian harus klik subscribe di bawah ini dan jangan lupa untuk klik notifikasinya. Oke lah, let's go. Kalau ini maksudnya apa artinya? Ini ya. Ini maksudnya oke. Oke. Nah, oke itu ada kepanjangannya. Tahu enggak? Oke. Ya, kayak kepanjangan. Oke itu kayak ya singkatan gitu, Bang, kayak cara. Kalau bisa ya gimana ya, Bang? Gimana, Sam? Ini maksudnya apa? Oke. Nah, oke itu ada kepanjangannya, tahu enggak? All correct. Oke, okay, thank you. Sip. Ini artinya apa? Oke. Okay. Nah, oke okay, itu ada kepanjangannya. Tahu enggak? Oke, ya, siap. Siap ya? Oke. Okay. Oh, artinya siap. Yeah. Oke, okay, thank you. Tahu artinya ini? Oke. Okay. Nah, oke okay, itu ada kepanjangannya. Tahu enggak? Enggak. Enggak tahu. Enggak tahu. Jadi kok tahu ini maksudnya oke? Okay. Kan ada artinya tuh. Mungkin karena kayak gini, oke okay, ya udah gitu aja. Bisa dipakai untuk menandakan iya. Iya. Oke. Okay. Ah. Abang tahu kata ini artinya apa? Kalau kayak gini bahasa isyarat ini. Kalau bahasa isyarat yang kayak gini. Sarian. Iya, sarian kalau kayak gini. Nah, oke okay, itu ada kepanjangannya tahu enggak? Enggak tahu. Menurut Abang? Enggak tahu. Oke. Ya oke, okay. Kayak Abang nih oke. Okay. Oke okay aja berarti ya. Ini artinya apa? Nah oke okay, itu ada kepanjangan nah. Oh kain. Oh kain. Kain. Kayak oh baik gitu. Oh oke okay, thank you gitu aja sih. Nah, ini artinya apa? Tiga. Oh ya tiga. Misalnya kalau kayak gini. Oke. Oke okay, ya. Nah. Oke okay, itu ada kepanjangannya tahu nggak? Okai. Okai. Oke okay, kepanjangannya oka. Oke okay, thank you. Ini maksudnya apa? Gak salah. Kalau bahasanya oke okay artinya. Oke. Okay. Nah oke okay, itu ada kepanjangannya, tahu nggak? Kepanjangannya apa? Gak tahu. Kepanjangan oke okay sama sekali nggak tahu. Gak tahu. Nah, ini artinya apa? Oke. Okay. Oke. Okay. Nah oke okay, itu ada kepanjangannya. Kepanjangannya apa? Kepanjangan saya kurang paham. Kurang paham kepanjangannya. Oke, okay, thank you. Jadi aku mau nanya, ini artinya apa? Oke. Okay. Nah, oke okay, itu ada kepanjangannya. Kepanjangannya apa? Enggak tahu. Menurut lah. Menurutku ya itu oke okay, itu udah pas. Udah pas ya. Oke. Okay. Jadi aku mau nanya, ini artinya apa? Bulan. Karena bahasa isyaratnya artinya apa? Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, oke okay, itu ada kepanjangannya. Kepanjangannya apa? Oke okay lah. Oke okay ya. Oke okay, thank you. Ini artinya apa? Nol. Iya nol. Bahasa isyaratnya nih artinya ini. Bulat lah bulat. Bulat ya. Oke. Okay. Jadi sebenarnya ini artinya oke. Okay. Nah oke okay itu ada kepanjangannya. Kepanjangannya apa? Kepanjangan oke. Okay. Okay lah. Oke. Okay. Ini artinya apa? Oke. Okay. Nah oke okay itu ada kepanjangannya. Kepanjangannya apa? Nggak tahu. Menurutmu lah. Oke itu apa ya? Nggak tahu sumpah. Ini artinya apa? Bulat. Ya bulat. Maksudnya bahasa isyarat nak. Oke. Oke. Nah oke okay, itu ada kepanjangannya. Kepanjangannya apa? Nggak tahu. Menurutmu? Nggak tahu bang. Gak tahu ya, pokoknya tanya oke okay dong. Iya oke okay. Oke. Tadi aku mau nanya, ini artinya apa? Oke okay. Nih, sama. Oke okay. Okay. Nah, oke okay itu ada kepanjangannya. Kepanjangannya apa?
Oh iya oke. Gak tahu. Gak tahu bang. Serius? Menurut berarti artinya itu ya? Oke.